1 meter atau 1 meter setengah. Jadi kalau tidak membuat teras, ya begini, ya langsung turun ke bawah, akhirnya cek lagi. Nah ini, kita mau. Tim sukses enggak, apa-apa enggak, bisa dapat paket miliaran lebih, belasan miliar rupiah. Nah, ini kan keanehan ini. Nah ini, nah ini longsor juga nih, ya. Nih, ini longsor. Kota sudah penuh. Proyek ini tidak pakai fee ya, jadi bisa full. Tapi kayaknya itu masih ada yang kerja tuh bunyi mesin. Mau bikin YouTube lagi nih, ya ini kita lihat penampakan banjir nih, kita dekatkan lagi. Nah, inilah nih ya penampakan banjir. Tuh kita ambil dari sudut kiri aja dulu nih, pelan supaya nggak goyang. Ada penyebab yang gaib ini. Karena apa? Apa namanya itu? Yang tanah yang apung-apung itu di danau itu dihancur-hancurkan ya. Nanti kok nanti kelap terus sekarang kan. Ini bisa-bisa nanti objek wisata ini tidak ada lagi. Nah, entah objek wisata dalam ini entah di mana itu. Ya, kita lihat nih. Kalau udah kondisi kayak gini ya, jadi alam bicara. Ya. Kadang-kadang dengan alam itu kita harus santun. Ya, cuma kita berdoa, kita bacakan surat tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Ya Allah, Engkau redakanlah banjir ini. Kasihan rakyat, kasihan adik-adik mau sekolah. Itu di sana juga ya. Tuh, masih banyak tuh. Nah, banjir. Terima kasih. Saya mau live YouTube lagi.